pertama saya ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Loksmawe yang sudah mensupport, yang sudah mendukung acara kita hari ini sehingga bisa terselenggarakan. Acara Wali Kota Kecu 2 tahun 2021 dinyatakan resmi dibuka. Sambut terlebih dahulu, ini dia Mr. Adipsyah dan juga Mrs. Mita. Warnanya bagus banget, sifatnya juga manis, mukanya juga sangat sweet, sangat-sangat aktif, atraktif, dan agak-agak caper. Jadi hari ini di peringkat nomor 2 dan si eyeliner ini ada di peringkat nomor 1. Selamat untuk pemenang hari ini di ring saya. Alasan kenapa kita membawa kucing di usia muda itu supaya nanti pas udah gedenya dia nggak penakut. Kayak dia tadi dikasih mainan langsung main, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Jadi ini karakter yang diinginkan dari membawa kucing di show supaya dari kecil terlatih untuk ya gitu agak-agak menjilat ke jurinya. Jadi kakak beradik ini dua-duanya mendapatkan posisi yang lumayan, satu di posisi pertama, satu di posisi kedua. Yang hari ini aku gendong kucing nomor 90, ya kan? 90 ini ada di posisi pertama. Selamat. Posisi keduanya jatuh ke kucing nomor 58, ekor betina yang sudah disteril, ada irtipnya lucu banget. Dan posisi pertama aku berikan ke curl yang satu lagi, tapi warnanya sangat menarik. Kucing nomor 62 ada di posisi pertama, selamat. Maaf kalau saya kesannya pilih kasih, tapi saya memang pilih kasih. Saya lebih suka Maine Coon karena saya breeding Maine Coon. Posisi pertama saya berikan ke kucing nomor 11 dan posisi kedua kucing nomor 15. Belum bosan dengan Maine Coon, posisi ketiga kucing nomor 44. Posisi kedua. Belakang 22. 33 dan posisi pertama untuk Bengal yang sangat soleh banget hari ini. Selamat. Kucing nomor 86, posisi kedua, enam puluh sembilan dan posisi pertama kucing nomor 43.
profilnya bagus ya, dengan apa tengkorak yang mulus, badannya Kobe, pendek maksudnya badannya tuh kelihatan bulat semuanya, kakinya tidak panjang, buntutnya juga cukup pendek, bulunya bagus, dan pastinya karena ini adalah kontes kucing, performanya harus maksimal. Performanya bagus, kontes kucing itu seperti kontes kecantikan, artinya kucingnya memang harus cantik. Cantik berawal dari mandi, ya itu kurang lebihnya seperti itu. Saya bingung mau yang mana, tapi saya suka yang ini karena dia bulunya lebih panjang, memang dia adalah seekor Persian, dia ada di posisi pertama, dan posisi keduanya jatuh untuk kucing eksotik nomor 13. Selamat! Best favorit ya? Ya, favorit. Favorit kita jatuh ke kucing nomor 61. Yeay. Ayo. Ini dia pemenang Best in the Show. Wali Kota Show, selalu dihal pake 2 tahun 2021. Selamat untuk pemenang, ya, selamat untuk audiensnya.